wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'ali waziran min ahli bismillahirrahmanirrahim 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 alhamdulillah alhamdulillah pertama-tama puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kita nikmat dan taufik untuk bisa hadir di dalam majelis ini taufik ini susah biasanya kalau Allah tak mempermudah kita hadir kena hujan je semuanya sudah apa namanya banyak yang tak boleh hadir. Kalau Allah nah persusah kita untuk hadir, diberi macam-macam. Ada aja yang tak boleh untuk apa namanya hadir. Begitu pula saya berterima kasih dan rasa hormat saya kepada Ami Husin ya di antara Ami-Ami yang saya kenal awal-awal dulu sebelum saya menikah lagi ya nih tahun 2017 saya masih bujang lagi saya masih kecil lagi awal-awal <laughs> saya <laughs> Alhamdulillah saya juga pernah kecil Ustaz. Bukan langsung bisa. Dulu ketika saya awal-awal ambil PhD di UIA, ambil usin di antara orang yang pertama kali WhatsApp saya untuk membuat ceramah di mana namanya. Dulu masih di hak belum 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 taufik lagi ya nih. Belum taufik lagi dulu masih di hak dan saya berterima kasih sekarang berjumpa lagi ya nih berkali-kali juga Ami Usin jemput sekarang di tempat yang baru yaitu apa House of Syaidah Khadijah ya. yang mana nama Sayyidah Khadijah ini tak perlu kita jelaskan lagi. Beliau ini ummahatul mukminin dengan makna ummahat yang paling besar kita kalau dengar nama Sayyidah Khadijah ini macam ibu kita sendiri ya. Ini macam apa namanya ibu kita sendiri dan derajatnya termasuk yang paling tinggi di antara istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu pula para asatidz, ustaz masyur yang dulu kawan saya di Rubat Tarim dulu ya nih. Zaman dulu masih dulu-dulu sangat. Tahun berapa Ustaz? 2000 berapa? 2012, 2012. Lama lagi. Alhamdulillah juga Ustaz Ali Zainal Abidin yang beberapa kali jumpa juga dan juga Ustaz Syekh Firdaus yang dari dulu saya beberapa kali jumpa tapi benar-benar borak kedua kali ini. Yang pertama kali di mana namanya? Majelis Al-Hikmah ya. Majelis Al-Hikmah, Masya Allah. Al-Firdaus, nama surga yang paling atas, yang namanya surga itu ke atas ya. Yang neraka itu ke bawah, kalau neraka semakin bawah semakin teruk. surga semakin atas semakin semakin oke. Okay. Yang namanya surga itu darajat. wanar darokat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada neraka dan memasukkan kita kepada surga Firdausil ala. Amin amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya merasa terhormat sekali ya, untuk bisa hadir di majelis Maulid di. House of Sayyidah Khadijah ini dan mana uh, saya bukan orang asing lagi ya. di sini bukan orang asing semua sudah kenal dengan saya dan majelis-majelis yang sering saya hadiri juga orang-orangnya sama saja dengan itu itu dan pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan di ceramah saya itu pasal al imanu bil ghaib al imanu bil ghaib kita ini orang Islam kita ini orang Islam orang iman di dalam Islam, di dalam kita ini ketika anak masuk Islam, ada beberapa perkara yang berbeza dengan agama-agama yang lain. Di antara perkara yang eh, kita wajib kita yakini di dalam Islam itu perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib ini, Ustadz banyak disalah artikan. Sekarang amin, majority itu cakap pasal cincin. Betul apa tidak? Cincin. Oh ini gaib cincin. Di Indonesia biasanya kalau santri-santri itu banyak daripada mereka itu apa namanya? Cincin. Kalau tak itu keris. Nanti amal-amalan tak boleh apa namanya? Apa cakapnya orang? Kebal, kebal, kebal dipotong tak itu. Itu bukan, bukan percaya terhadap hal-hal semacam ini. Itu bukan rukun Islam atau rukun iman. Bukan. Tapi maknanya iman bin al iman bil ghaib itu kita kena ber, kita kena beriman dengan perkara-perkara yang ada. Tapi panca indera kita tak boleh untuk sampai kepadanya. Yang boleh sampai kepadanya itu hanya akal kita. Di antaranya di dalam Al-Qur'an pun di dalam ayat-ayat awal di dalam Al-Qur'an pun alladzina yu'minuna bil ghaib dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Apa itu? Para ulama itu mentafsirkan bahwasanya Hal-hal yang gaib itu adalah hal yang ada tapi akal kita tidak bisa untuk sampai kepadanya. Yang mana tidak bisa sampai itu rahmat kepada kita. Di antara hal-hal yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu perkara yang gaib. Perkara yang perkara yang gaib. Maknanya kita tidak akan bisa sampai kepada Allah itu dengan panca indera kita. Tak ada orang Islam yang pernah tengok Allah, tak ada. Tak ada pernah tengok Allah saat tadi? Tak pernah. Tak akan ada. Wan -wan, ada yang pernah tengok Allah. Tak akan ada yang pernah tengok Allah. Tidak ada yang pernah tengok Allah. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jumhur ahli sunnah ya, pendapat terkuat ahli sunnah. Rasul di dunia tidak pernah tengok Allah. Walaupun khilaf di dalamnya ya. Tengok Allah dengan makna panca indera mustahil aklan bagi umat Muslim. Adapun ru'yatullah itu yang dikatakan nikmat paling besar di surga, Nanti bila-bila akan saya jelaskan mungkin di kesempatan yang lain bagaimana rukyatullah, nikmat yang paling besar di surga itu akan diberikan kepada kita umat Islam dan dengan makna apa berbeza dengan apa yang diyakini oleh kelompok-kelompok yang selain ahli sunnah dengan nama wahabiyah yang mengatakan Allah itu boleh ditengok. Sebagian kelompok-kelompok mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu besarnya macam gunung api Kubais. Benar itu. Allah itu macam gunung Abi Kubais. Mirip-mirip same same ya. Ini mungkin besar Allah sikit. Cakap semacam itu, betul-betul bercakap -betul semacam itu. Ahli sunnah wal jamaah atau para orang-orang Muslim yang hakiki itu mengatakan bahwasanya kita kena beriman kepada Allah yang tidak bisa kita sampai ke dengan panca indera, tapi akal kita boleh memahaminya dan tingkat keimanan itu kena sama seperti kalau kita melihat orang biasa. Karena itulah ketika kita itu disuruh masuk Islam, kita disuruh melafatkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu dengan makna aku yakin seperti aku melihatnya. Karena kata syahadah maknanya melihat. Kita disuruh bersaksi melihat Allah padahal kita tidak pernah melihat Allah dengan makna keyakinan Anda terhadap Allah mesti sama seperti Anda melihat orang di depan Anda. Maknanya tingkat keyakinan kita itu kena sangat tinggi agar kita bisa dikatakan untuk beriman kepada Allah. Dan itu adalah rahmat untuk kita untuk tidak bisa melihat perkara-perkara yang gaib. Syekh Cheikh Firdaus, malaikat perkara yang gaib. Jin juga tayang yang gaib. Tak ada orang pernah tengok malaikat. Yang pernah tengok malaikat hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena manusia secara hakiki mental dia tak bisa untuk tengok perkara-perkara yang dahsyat. Jangankan malaikat, pontianak aja kita tengok kita lari. Benar tuh. Ada orang itu kawan saya itu di pesantren lama Jumpa Pontianak nak cakap bismillah aja lupa. Lupa pesantren 10 tahun. Depan Pontianak bis, bis 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 kuat yang keluar. Bukan bismillah, nak cakap bismillah pun takut. Apa namanya? Dia lupa. Kenapa? Karena mental dia sebagai manusia, dia tak tahan untuk melihat perkara-perkara yang dahsyat. Sebab itulah kita sebagai manusia diberikan oleh Allah sebuah rahmat tidak bisa untuk melihat perkara-perkara yang gaib. Tapi kita diuji oleh Allah. Walaupun Anda tidak bisa melihat perkara yang gaib, Anda kena percaya dengan perkara yang gaib itu. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah cakap bohong mengatakan perkara yang gaib itu ada. Perkara yang gaib itu ada. Karena itu Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu di dalam beberapa kitabnya itu menjelaskan apa makna kenabian. Makna kenabian itu adalah semacam sixth sense yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi yang guna daripada six sense ini untuk memperkuat semua indera-indera yang ada. Karena itu nabi itu penglihatannya tak semacam manusia biasa. Pendengarannya tak semacam manusia biasa. Nabi boleh lihat malaikat, nabi boleh lihat jin, nabi boleh mendengar suara-suara yang ada di di makam. Tengok makam, eh ini sedang ada suara apa namanya? Suara makam sedang diadab. Kita kalau dengar lewat makam ada suara-suara kita sumpah wallahi tak ada lewat makam sini lagi saya takut kita takut tak tengok-tengok semacam itu takut Rasulullah SAW Cak, potong pokok itu letakkan di situ Insya Allah pokok ini akan apa namanya istighfar kepada makam ini selama dia masih apa namanya selama dia masih tak kering selama dia masih lembab dia akan beristighfar kepada makam ini dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pernah melihat malaikat Jibril, pernah melihat malaikat, pernah melihat jin dan menghabari engkau kena percaya kepada malaikat dan beriman kepada malaikat di antara rukun iman. Anda kena ber, Anda kena beriman dengan yang namanya jin, Anda kena beriman yang namanya setan. Ada perkara-perkara ini apa? Ada dan kita tidak tidak pernah apa namanya tengok. Engkau kena beriman dengan yang namanya surga. Surga itu ada, neraka itu ada. Ada yang pernah tengok? tidak ada yang pernah tengok sama sekali. Rasul SAW saja yang pernah tengok surga dan surga dan neraka. Kenapa? Karena memang mental Rasul sebagai Nabi mampu untuk tengok semacam itu. Coba kita ditampakkan oleh Allah surga dan neraka. Tak ada yang namanya menikah. Semuanya akan berusaha untuk sholat hari-hari sholat. Sholat, makan, tandas, tidur. Sholat, makan, tandas, tidur. Hari-hari macam itu. Akhirnya tak ada, Mi husin. yang namanya ujian itu tak ada ada yang namanya ujian. Kalau semua tahu surga, tahu neraka, tak ada yang nak masuk neraka. Semuanya masuk surga. Semuanya akan sholat. Tapi karena kita tak pernah tengok surga, kita tak pernah tengok neraka. Ada beberapa yang tak percaya. Ada beberapa yang malas untuk beribadah. Kenapa? Ya, Karena memang itu hakikat daripada kita diciptakan di dunia ini. Li'ajril imtihan ujian. Li'ajril ibtila bagaimana kita itu diuji oleh Allah walaupun engkau tak pernah tengok tapi imanmu mesti macam orang yang pernah tengok susah itu sangat-sangat susah sekali karena itu orang semacam ini kalau dia boleh-boleh bu buat semacam ini pahalanya itu surga karena susah mudah pahalanya bukan surga pahalanya teh tarik angka <tuh> memang benar kalau sesuatu yang mudah pahalanya apa teh tarik. Ayo makan je di Padang, makan je roti tampal. Itu yang kalau yang kalau yang mudah-mudah, tapi kalau yang susah berbeza. Yang susah kita akan masuk surga. Orang nak dapat kerja je. Orang nak dapat kerja kena amik dikirim 4 tahun. Baru mungkin nanti dia apply kerja, baru dia dapat kerja. Gaji berapa? 2000, 3000 ringgit, 4000 ringgit, dapat 5000 ringgit sudah gempa itu. Tapi kita nak masuk surga. Orang-orang nih tak paham nak masuk surga ini dia dia kira mudah yang penting tak pernah maksiat eh tak, tak semacam itu ada cita-cita lain anda kena tak pernah maksiat anda kena berbuat ibadah anda kena total untuk mengabdikan diri anda kepada Allah agar anda bisa masuk surga tanpa adanya itu akan masuk surga iya tapi akan stop dulu di dobi namanya jahanam stop dulu di dobi jahanam itu bertahun-tahun baru nanti sudah bersih baru masuk apa namanya surga itulah yang namanya apa al imanu bila gue, saya itu ketika tadi itu di apa namanya diberi kopi itu saya suka dan ayah mertua saya itu ketika berceramah pasti cakap pasal apa namanya awal-awal pasti cakap pasal kopi kenapa karena kopi itu orang-orang sufi itu suka kopi benar kan orang-orang kopi -orang itu suka kopi orang tarim suka kopi tapi orang saya pun tak suka kopi orang Seoul sukanya syai sukanya apa syai sampai ada itu satu syai itu teh sampai ada satu orang Seoul itu tulis kitab kecil tentang perdebatan antara kopi dan teh namanya al benar itu saya punya di di Gomba namanya al basat wasalwa fil baina syai wal <laughs> perdebatan antara kopi dan teh mana yang lebih afdol ya nih tapi Al-Habib Ahmad Al-Bahar ketika itu beliau bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini nak percaya sila tak nak percaya sila ya karena dikira orang-orang wahabi itu dekat cakap macam ini habib ini bid'ah habib ini khurafat tak ada orang cakap saya mimpi nabi lu dia kan mungkin bohong memang dia mungkin bohong karena itu anda boleh percaya anda boleh untuk tidak 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 percaya ada orang cakap saya mimpi nabi dan saya tanya kepada nabi ya rasulullah beri saya hadis yang tidak ada dalam kitab-kitab hadis itu aja ada tiga hadis diantaranya barang siapa meminum gahwa dan di dalam mulutnya itu masih ada bau gahwa Tastagfiruhul malaikah Tastagfiruhul malaikah malaikat akan meminta ampun ini kafir ini bidah di dalam kitab hadis tidak ada dalam kitab hadis tidak ada anda nak minum gahwa silahkan anda nak minum teh silakan minum teh tarik silakan jangan minum arak aja jangan minum arah. Cuma orang-orang sufi suka minum gahwa karena kenapa? Membantu untuk bangun malam, untuk berpikir Haram kah? Bahkan ketika niatnya semacam itu, dia mendapat apa namanya? Pahala. Lakin idana wa aklihil kuwa li ta'atillah makot makotnawa. Karena itu eh, ayah mertua saya itu ketika berceramah pasti minta apa namanya? Kofi. Kenapa? Li anna kofi syurbus, eh, apa namanya? Syarobus solihin wa syarobus sufiyah. Ya. Karena ahlu sufiyah pasti apa namanya meminum gahwa bahkan di tarim itu ketika acara-acara besar awal-awalnya pasti al-fatihah kepada apa sohibul sohibul gahwa ya, ini orang-orang yang membantu apa namanya Ehh, bikin kopi mereka kan juga mempunyai andil mempunyai peran mempunyai kesan untuk terjadinya majelis coba kalau majelis tak ada gahwa ada yang nak datang apa ini majelis apa tak ada tak ada gahwanya ini majelisnya ular kah tak ada makanan, tak ada gawa. Karena itu orang-orang yang buat-buat gawa itu mempunyai kesan yang sangat besar di dalam adanya majelis. Hari-hari siap ada majelis diberi Al-Fatihah. Al Ribu Al orang apa? Al-Fatihah. Saya bila 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 sekali aja saya nak apa namanya? E, nak letak apa namanya? Nak buat gawa biar mendapat Al-Fatihah. Itu pun banyak orang itu masih dibidahkan. Bidah apa lagi saya cakap ini? Orang nak berkhidmah pun dibilang apa namanya? Bidah. Wallahu alam. Dulu ketika saya itu mengajar di Arstu, ada sebuah saya mengajar tafsir, tafsir Juz Amma. Di dalam tafsir Juz Amma itu ketika itu surat Walail. Apa namanya? Walail. Dan ini juga berkaitan tentang tajuk ceramah saya kali ini yaitu tentang al-iman bil iman terhadap perkara-perkara yang gaib makna perkara yang gaib, saya ulangi lagi, makna perkara yang gaib, perkara yang ada, tapi tidak bisa kita lihat dengan panca, indah, tidak bisa kita lihat dengan mata, dengan telinga, tidak bisa kita rasa, tidak bisa kita sentuh. Itu namanya perkara yang gaib. Allah tidak bisa Anda sentuh. Allah tidak bisa Anda lihat. Begitu pula surga neraka itu sekarang tidak bisa Anda lihat. Anda kena percaya bahwasanya surga dan neraka itu ada, Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam cakap karena surga dan neraka itu. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, musuhnya itu berbeza. Ketika di Mekah, awal-awal Islam, Mingguin awal-awal Islam orangnya itu kafirnya masih kuat, orang Islam masih lemah. Karena itu mereka kalau nak rot Rasul ada badapan. Engkau pembohong, engkau ini, ada badapan. Itu namanya kufar Quraisy 13 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, Rasul sudah kuat, Islam sudah kuat. Akhirnya orang-orang yang tak Islam nak rot Islam, nak mengcounter Islam takut. Kenapa? Karena Islam sudah kuat. Akhirnya lahirlah beberapa model baru daripada penghalang Islam, namanya munafikun. Dohirnya dia itu Islam, tapi batinnya dia bukan Islam. Batinnya dia bukan Islam. Cakap, saya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tapi hari-hari menggibah, hari-hari buat gaduh, hari-hari mempengaruhi orang-orang untuk tidak ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak cita-cita tentang munafikun ini banyak. Diriwayatkan ada satu sahabat ini mempunyai rumah di Madinah, anaknya itu banyak dan dia itu sahabat yang ismin. Ismin itu kawannya miskin. <laughs> miskin yang tidak punya apa namanya? tidak punya uang. Akhirnya sahabat ini anak-anak kan main-main. Sebetulnya -main. sahabat ini adalah munafik. Makna munafik yang dohirnya apa namanya Islam, tapi batinnya bukan bukan Islam kita. Kalau jumpa dengan orang-orang munafik semacam ini kita kena memperlakukan mereka seperti muslimun. Tidak boleh kita memperlakukan mereka seperti yang bukan muslim karena kita sebagai seorang muslim wajib untuk memperlakukan orang terhadap dohirnya. Orang hari-hari orang alik masjid, ulang alik host, ulang alik taufik Muslim ini Tak mungkin dia bukan Muslim Oh ini bukan Muslim, kenapa rambutnya macam matsaleh Atau rambutnya macam matsaleh Tapi kalau dia ulang alik masjid Maknanya dia itu apa? Muslim Akhirnya budak-budak kecil itu hari-hari main Dan di samping rumah Di samping rumah budak kecil ini, sahabat ini Ada pokok kurma Yang mana pokok kurma ini? Uh, buahnya itu banyak pokok kurma ini buahnya itu banyak kemudian biasa kan pokok kurma itu orang yang pernah tengok pokok kurma buahnya banyak beberapa buah daripada pokok kurma itu jatuh budak-budak kecil ini akan langsung apa berebut untuk amik biasa budak-budak kecil itu biasanya curi curi apa dulu Seth? curi perhatian Mange, curi mangga, curi macam-macam lah. Budak-budak kecil dia tak tahu apa-apa. Amik pohon, apa namanya, buah pokok kurma yang yang jatuh. Orang munafik ini tengok daripada jauh, langsung dia itu berteriak kepada budak kecil ini dan memaki ayahnya. Suf, engkau kena jaga anakmu ini. Kenapa? Apa salah anakku? Anak-anakmu memakan buah pohon kurmaku yang katanya orang ini katanya sahabat ini Sudahlah, ini pokok kurma bukan saya nak minta yang 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 baik baik saya hanya minta yang jatuh dan itu mungkin harganya murah aku pun tak boleh mengontrol anakku 24 jam dia budak kecil tak boleh kalau engkau nak kalau engkau nak engkau kena bayar engkau kena bayar tapi engkau amik ini free maaf saya tak tak nak free akhirnya orang ini mengadu ke Rasul Wasallam tentang apa yang terjadi dengan jirannya, katanya Rasul, apa yang konak ya Rasulullah, aku cuma nak, aku tak nak minta kurmanya, aku cuma nak minta kalau budak-budak kecil ini amik kurma yang sudah jatuh ini, tolong diizinkan dan jangan apa namanya dimarahi kasihan, sampai sekarang mereka itu menangis terus, tak nak keluar rumah karena takut dengan jiran, karena takut dengan jiran, oke. Okay. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada orang munafik ini dan cakap, engkau tahu siapa aku? Iya, engkau Muhammad. Cakapnya aja siapa? Cakap Rasulullah. Oh, Nabi lah, engkau Muhammad. Saya tahu. Oke. Okay. Mau tak? Engkau aku beri over. Sil. Nabi, Nabi kan tidak pernah bohong kan dia. Nabi itu sodik, tidak pernah bohong. Maknanya apa? makna tidak pernah bohong, apa yang dikatakannya tidak pernah salah, tidak pernah salah. Tidak ada potensi Nabi itu salah, mulai kecil sampai meninggal. Tidak mungkin Nabi itu salah. Kenapa? Karena kalau Nabi salah, Allah juga salah. Kalau Nabi salah, secara otomatis Allah salah pilih Nabi. So, Allah salah pilih Nabi. Karena itu ada orang-orang itu dulu pernah cakap, kenapa Nabi dari Arab? Kenapa Nabi tak tak dari US mungkin? dari apa namanya U.S.A. dari apa lah Allah tahu siapa yang Allah pilih maknanya ketika itu orang yang paling afdol adalah daripada kaum Arab min kot koraj mau tak engkau aku beri sel apa itu pokok kurmamu itu satu pokok kurmamu itu aku beli dengan satu pokok kurma di surga satu pokok kurmamu itu Aku beli dengan satu pokok kurma di surga Saya kira ini sel gila-gila ini Kalau di mungkin di mall itu selnya 50% Biasanya kalau perempuan-perempuan Kalau ada sel 50% Abang, ayo abang 50% Engkau jangan tertipu Itu sel, dinaikkan dulu harganya Sebelumnya harganya <laughs> Itu seribu, jadi dua ribu Kemudian sel, 50% Sama aja, tak ada sel itu Tak ada sel Rasulullah SAW cakap Ini ada sel Engkau kalau nak, aku tulis macam, apa itu namanya? Perjanjian. Perjanjian, aku tulis macam perjanjian, satu pokok kurma ini, aku ganti dengan satu pokok kurma di surga. Aku nabi, aku tak akan, aku tak akan bohong. Pokok kurmamu ini umurnya berapa sih? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Aku ganti dengan satu pokok kurma yang tidak mungkin akan apa namanya? Habis di surga kelak. Apa katanya orang munafik ini? Maaf, aku tak terima kurensi akhirat. Aku tak terima kurensi akhirat. Aku nak terima kurensi dunia. Kalau engkau nak beli pokok kurma ini, engkau kena pakai ringgit. Engkau kena pakai rupiah. Engkau kena pakai dolar, dinar, dirham. Pahala. Maaf, saya tak kenyang dengan pahala. Saya tak kenyang dengan pahala. Rasulullah SAW mendengar perkataan ini hatinya tercalar. Hatinya sakit. Tapi tak sengaja ketika conversation ini ada seseorang namanya Abu Dardah Al Ansori radhiyallahu taala anhu mendengar percakapan itu ya. Mendengar percakapan itu dan langsung Abu Dardah ini lari kepada siapa namanya? Kepada orang munafik ini dan cakap, "Aku nak jual pokok kurmamu ini. Eh, aku nak aku nak beli pokok kurmamu ini dengan apa? Aku punya satu kebun kurma." Satu kebun kurma, di dalamnya ada empat puluh pokok kurma. Mau tak aku beli satu pokok kurma dengan empat puluh pokok kurma? Eh, engkau bercanda kah? Engkau bercanda kah? Dalam hatinya Abu Darda, engkau yang bercanda. Kan, ya? Satu pokok kurma dengan kurma di surga, engkau tak nak. Sekarang dengan empat puluh pokok kurma dunia, engkau engkau nak. Oke okay lah, nak. Oke, okay, deal, deal, deal. Saya jual saya, saya beli. Abu Darda lari lagi. Lari lagi... Sebelum Rasulullah masuk rumahnya, Abu Darda sudah sampai di depan rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, selnya masih ada tak? Ovo tadi masih ada tak? Ovo apa Abu Darda? Saya tadi tak sengaja mendengar engkau tawarkan kepada orang tersebut satu pokok kurma di dunia dengan satu pokok kurma di di, di surga. Masih. Ya Rasulullah, kurma itu sudah aku beli, sekarang aku jual pokok kurma pokok kurmaku ini denganmu ya ya Rasulullah dengan satu pokok kurma di akhirat. Oke, aku jamin untukmu wahai Abu Darda, satu pokok kurma di di surga. Abu Darda langsung sujud syukur dan Abu Darda paham bahwasanya orang yang sudah punya properti di surga tak mungkin dia masuk neraka. Sudah punya rumah di surga, sudah punya tanah di surga, sudah punya pokok di surga. Mustahil dia masuk masuk neraka. Orang-orang semacam ini adalah orang yang percaya terhadap perkara yang gaib dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Walail -layl, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sof tengok katanya Allah inna sa'yakum lasyatta. Engkau sama-sama jumpa Rasul. Orang munafik jumpa Rasul. Abu Darjah juga jumpa Rasul. Engkau sama-sama hadir maulid di Hos, sama-sama hadir maulid di Taufik, sama-sama belajar di Hadromut, sama-sama belajar di Mesir, tapi perbuatanmu berbeza beza Berapa banyak orang-orang itu ke Hadromut, datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, buat perkara-perkara yang tak elok. Banyak. Datang dari, apa namanya, belajar di Mesir, datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, datang ke kota namanya balik ke kota-kota mereka buat apa? Se, tak semua orang jumpa Rasul beriman kepada Rasul ada Abu Lahab, ada Abu Abu Jahal paling lama jumpa Rasul 40 tahun hari-hari jumpa Rasul tak beriman. Abu Jahal juga tak juga tak beriman. Kenapa? Inna sa'yakum bahwasanya apa yang engkau lakukan itu berbeza antara orang ke orang yang lain macam mana bezanya oleh Allah dipitelkan fa amman tako barang siapa yang bersedekah dan bertakwa wa bil husna wa dan percaya beriman bil husna kata-kata husna ini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Tahir bin Ashur bil husna kebaikan maknanya syurga dan percaya dengan surga. Karena Abu Dardah ketika memberikan pokok ini, dia percaya bahwasanya ada surga, perkara yang gaib itu ada. Pahala ini ada, walaupun saya tak tengok, saya percaya dengan yang namanya pahala. Saya percaya dengan yang namanya dosa, walaupun saya tak pernah tengok. Fa'amma man taqwa wa usna fasanu yassiruhulil yusro. Maka kami akan permudah untuk Masuk surga, Yusro ini perkara-perkara yang selesa. Para ulama mengatakan, perkara yang selesa ini adalah surga, karena di dalam surga itu banyak sekali perkara yang selesa. Maka, kami akan permudah untuk masuk surga, dan permudah untuk masuk surga ini adalah taufik daripada Allah. Bila-bila kita nak hadir majlis taklim pun, susah nak hadir majlis taklim, hujan. Hujannya tak ada, banjir, banjirnya tak ada, jam, jamnya tak ada, kereta pun rusak, semuanya sudah oke. Okay, Ami husinnya yang sakit demam. Kita tak boleh hadir. Kenapa? Maknanya Allah mempermudah anta untuk masuk neraka. Untuk masuk apa namanya neraka? Belum tentu. Anda nak berbuat baik, Allah mengizinkan Anda untuk berbuat baik. Karena itu kita itu masuk surga, bukan karena amal ibadah kita, hubungan kita dengan Allah di dalam amal ibadah itu kita nak minta rahmat Allah bukan kita berhak surga bukan kita beli handphone handphone tak diberi kita maki tak semacam itu satu terus hubungan kita dengan Allah di dalam beribadah adalah hubungan meminta rahmat bukan berhak kalau berhak ya Allah aku kena masuk surga aku sudah sholat tahu aku sudah buat host kamu kira buat host itu murahkah Aku kena masuk surga ya Allah. Aku hari-hari sholat, aku hari-hari puasa. Aku cium tangan Habib, aku cium tangan Tok Guru. Aku kena masuk surga. Hubungan dengan Allah tak semacam itu. Hubungan dengan Allah itu, ya Allah, aku sudah beribadah. Aku minta rahmatmu ya Allah. Rahmatnya yang Allah berikan terpulang kepada Allah. Karena itu, kita masuk surga bukan karena kita berhak untuk masuk surga. Tapi karena Allah memberikan kita rahmat. Ini adalah madhab Islam yang hakiki beberapa mazhab seperti Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya kalau orang sudah beribadah Allah tak boleh memasukkan ke dalam neraka. Kalau Allah memasukkan orang soleh ke neraka, Allah tak bijak. Semacam itu ulama Islam tak semacam itu. Orang kita masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu walaupun kita beribadah kita tetap minta ya Allah semoga ibadahku bisa membuat aku mendapatkan rahmatmu. Dan rahmatmu itu memasukkan aku ke surga. Fa'amma wa taqo wa bil husna. yusro. Oleh Allah. Dijelaskan lagi. Wa'amma ammam bakhila was tagana. Dan barang siapa yang kedekut. Macam siapa itu namanya? Orang munafik ini. Tak nak bersedekah. Satu pokok kurma pun dia tak nak. Barang siapa yang tak nak bersedekah. Pada Allah, nak masuk surga, tapi tak nak keluar uang. Nak masuk surga, tapi tak nak belajar, tak nak beribadah. Ini bukan nak masuk surga, anda, anda nak masuk mall ini. Anda nak masuk mall, bukan nak masuk surga. Fa'amma mambakhila was tagna. Merasa dirinya kaya, merasa dirinya hebat. Anda tahu Abu Jahal atau Abu Lahab saya lupa mengatakan bahwasanya kalau memang neraka itu benar ada yang dikatakan Muhammad keponakanku itu benar aku akan tebus neraka dengan uang dan anak-anakku cakap nah, macam itu kepada Allah wa amma mambakhila wastagana dan barang siapa yang pelit dan merasa dirinya itu tak perlu kepada Allah dan merasa dirinya itu kaya dan cukup kuat untuk masuk surga dengan dirinya sendiri. Wa kadzaba bil husna dan mendustakan tentang surga. Surga tak ada. Ada beberapa orang di Indonesia itu cakap di television. Orang ini macam bomoh. Macam mana macam bomoh? Iya. Tak pernah tengok surga, tapi cakap surga itu ada. Alamak saya cakap, kalau orang semua pernah tengok surga, tak ada yang kafir semuanya, Pak. Muslim akhirnya surga penuh. Betul apa tidak? Surga penuh. Kalau surga penuh, ami tak ada yang namanya exam. Yang namanya exam itu ada yang berjaya dan ada yang tak? Berjaya. Kalau semua berjaya bukan? Bukan exam itu. Dan ketika kita exam di dalam Islam majority tak berjaya. Karena itu kan sekarang 7 miliar, 7 miliar orang yang muslim berapa? 2 miliar seperlima saja yang yang Islam. Karena itu penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. Karena itulah ini yang namanya apa? Exam. Kalau semua pernah tengok surga, semua pernah tengok neraka, pernah tengok malaikat, tak ada ujian, semua akan menjadi apa namanya? Islam. Semua akan beriman. Wa amma mampakila wastagana wa kadaba fasanu yassiruhu <-tuh> lil Lil usra, maka kami akan permudah dia untuk masuk neraka yang mana neraka itu penuh dengan perkara-perkara yang tak selesa ayat selahnya apa? Wa ma yugni anhu maluhu ida apa yang bermanfaat hartanya di dunia ini kalau dia itu sudah jatuh apa? menggelinding itu apa bahasa Melayunya? Jadi, kalau orang itu jatuh ke neraka, bukan jatuhnya semacam ini. Tak, jatuhnya itu dari ujung menggelinding macam ini. Apa? Berguling-guling. Jatuhnya itu berguling-guling selama 70 tahun. Berguling, bukan jatuh semacam ini. Kalau maksud jatuhnya semacam ini, terlampau seronok. Jatuhnya pun sakit. Betul apa tidak? Belum masuk neraka itu, Amiusin. Masih jatuh menuju neraka jatuh menuju nerakanya sudah sakit. Macam orang apa? Berguling-guling di tebing. Itu pun sudah sakit. Dia akan semacam itu turun ke lubang neraka, turun ke jahanam, turun ke hawiyah, turun ke sakor, turunnya setiap level 70 tahun. Berguling-guling berapa? 70 tahun. Kalau sudah dia berguling-guling semacam itu sampai dasar neraka, apa guna uangnya? Apa guna? Apa guna uangnya? Fama yuni anhu maluhu idah roda sebab itulah ketika Abu Dardah memahami makna apa yang dikatakan oleh Rasul tentang al-imanu bil langsung rodah, apa namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rodah ya Abu Dardah rodah ya Abu Dardah, beruntunglah wahai Abu Dardah, kenapa? karena dia memahami makna hakiki daripada beriman kepada Allah makna hakiki daripada menjadi seorang mukmin adalah al-imanu bil yang mana anda beriman kepada perkara yang tak tampak tapi keimanan Anda kuat semacam Anda tampak perkara itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman setiap hari, setiap saat sampai kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa kita dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadikan iman kita sabit, bil bil ya Rob. dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ke dalam surga di dan semoga majelis khas ini terus ada sampai hari kiamat kita diberi istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah dengan tarekatun sahihah dan terus cinta pada Rasulullah SAW dan semoga semua yang ada di sini dipanjangkan umurnya terutama Ami Husin Ya Rab dipanjangkan umurnya diberi kesehatan Ya Rab dan semoga para asal di sini dipermudah semuanya yang punya hutang dibayarkan hutangnya yang belum menikah dipercepat menikah yang mempunyai satu istri diberi sakinah mawadah war warohma ya, puan-puan sudah marah semua <punishment> dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin ya Allahumma ja'al hadla jam'a jam'an marhumah tafarkona mimpi ahli tafarkona, tafarkona ma'asumat ajala fina wala minna wa mahrumah Allahumma la tada'al nadam dan ila gofarta wala syakiyan ila as'atah wala zaliman ila hadaitah wala matluman ila nasarta wala min hawa'i di dunia illa

Oh